Dengan Mbak siapa? Mbak Sarah. Eh, cantik banget deh. Makasih, Mbak. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Sanggar Lovina. Di sini saya akan membuat tutorial makeup one brand produk dari Wardah. Thank you for watching. Ini saya mau bikin makeup one tutorial dari Wardah. Nah, ini semua aku beli dari Matahari ya kemarin itu. Nah, ini semua ada bibik, terus ini semua ya Wardah. Super watching ya. Di lap dulu ya ini. Pakai tisu basah aja, nggak apa-apa kok nanti. Habis itu mau saya pakai masker ya, masker daily light atau yang 24 gold fashion mask seperti ini. Pakaiin dulu ke si model biar mukanya fresh. Ini bentuknya kayak kain kasa begini ya, kasa ya tuh. Ini buat ngepresi muka. Nah begini aja nih, di diemin 3 menit, 5 menit. Susah ya. Kebalik ya. Nah ini gini tuh. Nah tinggal gini aja tuh. Kita tambahin. Nah seperti ini ya buat deh. Diamkan ya 5 menit. Nah, pertama-tama nah, aku kasih serumnya dulu ya dari Wardah serum. Kita tetes aja. Gunanya apa? Untuk mengenyalkan ya. Biar kenyal. Nah, aku kasih ini ya, yang Nature Daily Aloe Vera ya, Aloe Vera nih. Sedikit aja. Bus kebanyakan. Setelah itu saya kasih ini ya. BB ini Everyday Beauty Balm Cream. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Apply ini Wardah eksklusif liquid foundation ya. Nah seperti ini. Lalu saya apply foundationnya ya, 3 pump. Nah kita oleskan sampai merata. Iya, 3 pump ternyata nggak cukup, 2 pump lagi itu. Berarti yang mukanya mungil nih, berarti kamu
pam ya. Tuh, kita rapikan sampai rata biar benar-benar menyerap. Lalu kita kasih kipas angin. Nah, biar meresap. Nah, setelah meresap, kita tepok-tepok atau tap-tap seperti ini biar menyatu. Sampai benar-benar merata ya. Nah, ini cocok untuk pemula aja ya. Ibarat kata baru pemula mau merias atau apa, sangat cocok sekali karena low budget juga. Wardah foundation yang creamy Wardah ya, yang nomor 04 ya. Ini tapi aku pakai ininya ya, sponnya nih. Coba. Settingnya aku pakai lipstick ya, biar langsung aja, gampang kok. Kita ratakan, rapikan. Kita tap-tap, kita satukan biar menyatu. Nah, seperti ini. Setelah kelar, saya kasih bedak tabur semuanya baru ya. Ini karena baru pertama kalinya ya punya produk Wardah untuk one brand. Naik ke atas ya. Ya, belinya ke hitaman. Jangan jauh ya, sana. Enggak, jangan ya. Nah. Bakingnya untuk sininya aku ngambilnya salah ya, ini ngambilnya terlalu merah, bukan beli dua ya, satu. Belinya ini ya Pak, terlalu merah. Tapi nggak tahu ntar setelah di make dari semuanya, karena pas ketepatan pas belanja itu yang terangnya habis. Waduh, merah bener, bakalan gatot ya ini ya, merah masalahnya. Thank you.
Lalu saya kasih bedak taburnya juga ya. Ini bedak taburnya 02 yang Latren ya, ini ya. Golden Baggy ya. Mungkin lagi-lagi salah nih saya. Paletnya kan ada tuh yang bedaknya terang. Nah, di ini. Videonya aku pilih warna pink ya, karena mau aku bikin ala-ala apa ya, Barbie atau apa ya. Aku pakai yang ungu itu ya, metalik.
lalu saya ansir biar itu sama, biar rata, biar halus ya, diansir. Bikin cut crease aku dari ini ya. Pakai ininya. Ini saya bikin ininya ya, buat eyeliner bayangannya. Lalu saya kasih mau pemasangan bulu mata ya,
pakai lem robotan. Kita kipas-kipas begini biar cepat kering ya. Nah, jangan di situ, Mbak. Lalu saya kasih saya kasih bulu mata yang kedua, yang nomor M22 ya. Proses penempelan coba lah. Dekat. Lalu saya tambahin skor. Terjadi. Apa baru tuh. Kita tunggu-tunggu bikin alis. Alisnya udah bentuk ya, jadi saya nggak ngapa-ngapain, udah tinggal bentuk alisnya aja. Masing-masing orang cara bikin alis punya ciri khas masing-masing ya, jadi satu sama lain tuh nggak sama. Yang penting tujuannya sama ya. Penting kliennya senang, bagus. Nah ini, alis dari Wardah. Kalau kayak Wardah, aku terus terang ya, baru pertama kali ya aku pakai Wardah. Ini bukan endor, bukan apa, ini cuman ini sendiri aja. Kata orang bagus, bagus gitu, jadi aku juga mencoba. Tambahin dari yang ininya ya, kayak belum dibuka. Nah ini
tambahi coklat ya karena rada hitam kayaknya. Kita rapikan terus begini. Itu coklatnya udah begini ya. Coba lihat. Nah, ini sampai rapi. Saatnya bikin itu lagi. Ingin mencoba apa ya di sini untuk apa glitter mukanya apa ya? Ini aku pakai
satunya Wardah yang warna pink, karena yang lamanya pinknya habis. Saya suka ngeping banget ya. Yang refillnya habis, aku pakai yang ini aja. Bikin pink banget, semua serba pink ya, karena bajunya udah biru aku bikin pink seperti ini. Nah, untuk highlightingnya aku pakai yang ini ya, apa tuh, yang di sini aku coba ya, semoga berhasil ya. Nah ini, nah bisa juga. Terus untuk sini, sininya aku pakai, kayaknya berhasil juga ya ini. Ini pink ya, bukan merah ya.